udah nggak bisa ngomong. Cuma suruh kumpul aja kan. Kita nyanyi dan berdoa kan. Tapi mungkin dari Om sendiri mungkin masih masih gak nyangka nggak sih, apalagi kan Opa kan salah satu orang yang sangat banget berjuang melawan kanker. Jadi sempet sembuh loh Oma ini ceritanya. Sesudah itu emang lemah sekali badannya. Di rumah 5 hari itu luar biasa capeknya. Dia sudah nggak pagi-pagi kemarin, dia udah ribut capek. Oh, dia bilang capek. Dan setiap hari dia ribut capek. Tapi sempat membaik sama setelah pulang dari rumah. Ya membaiknya, ya dia nafasnya tetap sesak. Hmm. Itu aja. Tapi mungkin ada permintaan apa gitu terakhir dari Opo gitu. Enggak ada teman. Jadi teman-teman lokasi pentingnya mungkin. Oh enggak sempet dulu. Mm-hmm. Soalnya kita repot terus bolak-balik rumah sakit. Ada kenapa sih? Boleh sedikit tahu enggak sih soal sebelum meninggal kronologinya seperti apa sih? Opa Hendri ini. Enggak, dia cuma sesak tahu-tahu enggak sadar aja langsung. Oh, langsung enggak sadar. Cepet. Jadi sebelumnya sempat ngerasain sesak, terus tiba-tiba enggak sadar gitu. Berarti cepat ya. Sesak sih udah lama sekali. Oh. Lama sebulan aja di rumah sakit sesak terus. Seperti apa Opa di mata? Komplikasinya ke paru. Oh, udah komplikasinya ke paru. Gara-gara pas operasi itu. Oma, seperti apa Opa di mata Oma sendiri selama hidup mungkin? Dia memang orang yang baik, tidak pernah marah. Sabar sekali. Ya kami sudah mengarungi 8 tahun kan, kami jarang sekali bertengkar. Bentar selalu baik lagi. Nanti suami yang kuat dan selalu baik. Ya, Oma ya. Boleh tahu namanya siapa Oma? Saya. Etmi. Etmi. Ya, makasih Oma. Oma boleh tahu kenapa? Ya, Oma ini sudah dari tanggal 17 Maret dia dioperasi. Sudah dioperasi, dia masuk ICU 1 bulan. Kemudian 5 hari di rumah, balik lagi ke rumah sakit 1 bulan. Kemarin balik pulang tanggal 10 Mei. Hanya cuma 5 hari. Tapi memang kasihan, tidak menderita sekali. Biarlah ini yang terbaik untuk keluarga dan keluarga. Berarti sempat masuk kemarin rumah sakit atau gimana? Iya, baru dari rumah sakit. Sebab komplikasi berat ya. Kena tergantung paru dan ginjal. Tapi operasinya berhasil dan baik. Itu sempat ini gak sih mungkin ada pesan terakhir sebelum menghasilkan atas terakhir? Enggak, dia cuma pesan kepada kami aja anak-anak. Kayak tetap bersatu. Dan selalu ya dia selalu udah selalu mengucap syukur kok apa yang dia telah dapat selama ini. Berarti besok di ya. Ada tutup petinya kapan? Bubar jam 5. Jam 5. Ya, itu saja deh. Ya. Mungkin minta doa atau apa buat Opa sendiri. Yes. Ada doa untuk Opa. Ya biar diterima. Isi-isi teman, dia tadi sudah bersyukur sekali, jadi semua yang apa yang dia telah dapat telah diberikan. Anak-anak semua sudah baik, dan di mana karirnya juga dia sudah diberikan yang terbaik. Tapi ada kenangan mungkin terakhir mungkin sama Opa sebelum kenangannya masih diingat. Ada nggak sih yang masih memorable banget? Mungkin ada keinginan terakhir, apa keinginannya belum tercapai dari dia pengen apa gitu? Enggak, Om, kalau boleh tahu nanti setelah dikremasi abunya akan di... Mungkin kita belum langsung arungin soalnya ada anak yang di luar negeri. Oh, masih ada yang belum datang? Ya tapi enggak bisa datang. Oh enggak bisa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.